Sekolah Dasar Negeri 3 Muara yang beralamat di Jalan Alun-Alun Selatan, Binuangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah berhasil mendapatkan berbagai kejuaraan tingkat kecamatan hingga perlombaan tingkat provinsi. Namun semua yang diraihnya berkat kerjasama dan kegigihan para guru pendidiknya, dan kini masing-masing lebih giat lagi demi mengikuti untuk tingkat kekabupaten. Suatu kebanggaan bagi para guru orang tua murid dengan adanya beberapa kejuaraan yang telah diraihnya adalah prestasi yang akan membawa nama harum sekolah SDN 3 Muara. Hal tersebut yang didambakan bagi semua sekolah, dengan menjadinya juara secara otomatis sekolah akan menjadi terkenal dan ada perhatian khusus dari dinas terkait. Pasca kepemimpinan kepala sekolah baru yang bernama Yati Nur Laila selama kurang lebih 1 tahun, perubahan demi perubahan sudah kelihatan sangat jelas. Penataan sekolah yang begitu rapi, perlombaan antar sekolah dijuarainya ini semua berkat sistem dan manajemen yang diterapkan oleh sosok Ibu Yati. Kerjasama semua guru-guru, bahkan Ibu Yati seorang kepala sekolah pun sampai turun tangan untuk ikut mendidik menggembleng siswa-siswinya supaya persiapan ke tingkat kabupaten sudah maksimal. Dengan berkeinginan menjadi juara, tentunya perlu ketekunan untuk mencetak siswa-siswi supaya berprestasi. Kedisiplinan, kesabaran hingga memberi motivasi kepada siswa-siswi hingga akhirnya membuahkan hasil yang sangat maksimal. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sewaktu kepala sekolah SDN 3 Muara yang bernama Yati Nur Laila diwawancarai oleh wartawan Palapa TV A Dani dan didampingi oleh advokat dari KAI Konferensi Advokat Indonesia W. Gunawan SH di ruangannya. Dengan jelas Yati berbicara, "Saya diberi kepercayaan oleh dinas untuk mengembangkan sekolah ini. Supaya lebih maju dalam hal apapun, kepercayaan itu buat saya adalah suatu amanah yang notabene jangan sampai mengecewakan terhadap Bapak Kepala Dinas yang telah memberi tugas kepada saya. Dan saya punya misi, tujuan pendidikan sekolah dasar adalah mengembangkan bakat-bakat kecerdasan dari dasar. Tentang pengetahuan, keterampilan, mandiri, bijaksana, dan toleransi." Sewaktu awak media keliling kelas belajar, ternyata SDN 3 Muara adalah salah satu sekolah yang diminati para orang tua anak. Untuk bisa menyekolahkan di SDN 3 Muara sangat jelas, kami sendiri melihat langsung dalam satu kelas melebihi kapasitas belajar dikarenakan ruangan belajar kurang. Pandangan kami dari tim awak media buat dinas pendidikan supaya secepat mungkin untuk mengalokasikan dana baik dari APBD kabupaten atau provinsi. Supaya sekolah tersebut bisa bertambah ruang kelas sebanyak 7 lokal dengan cara bangunan tersebut dibuat menjadi 2 lantai agar siswa-siswi bisa melaksanakan pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Dari Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kameraman Gunawan dan reporter nasional Palapa TV Adani melaporkan. Untuk besok aja kita berangkat untuk atletik di O2SN, olahraga. Kemarin juga di seni apa cerita bergambar kita ikut juga ke kabupaten. Iya. Terus di pramuka juga kita, alhamdulillah, kejuaraan-kejuaraan itu mereka raih terus gitu. Kalau untuk fasilitas di sini, apakah kurang terkait misalkan rombel atau perpustakaan, masjid dan sebagainya? Itu kan sekarang udah dihaluskan, Kekurangan dari pihak bunda selaku kepala sekolah, apa yang dibutuhkan dari pihak pemerintah terkait untuk pembangunan di sini? Bukan untuk pribadi kan ya, untuk fasilitas kenyamanan siswa dalam hal belajar seperti ini. Itu. Ya, saya mohon ini ya sekalian sama Bapak gitu. Di sini itu Pak tidak ada perpustakaan, tidak ada musola juga. Kemudian ruangan juga sangat kurang gitu. Kurang. Karena kurang berapa lokal? Kurang 17 rombel, ini cuma ada 4, 5, cuma ada 7 Pak, 8 ruangan. Kalau gurunya, guru honornya berapa? Guru honor sekarang 4. Kalau P3K? P3K itu berapa ya Pak gitu? Cukup nggak? Cukup, udah pas ya. Udah pas ya kalau itu. Cuman udah membutuhkan ruang kelas baru ya. Iya. Kalau lahannya masih luas, apa di tingkat ke atas? Di sebelah. Oh masih luas. Mudah-mudahan ada bisa ada, gitu ya untuk nambah lokal. Oh gitu ya, tambah lokal ya. Kekurangan lokalnya, kalau boleh saya tahu berapa lokal? Masih 7. 7 lokal. 7 lokal. 7 lokal. Kalau bisa mah iya di tingkat itu. Ya, kemauannya di tingkat gitu ya. Iya, iya, Pak. Karena lahannya mungkin kalau di sana itu cuma sedikit. Sedikit. Jadi harus ditaikkan ke atas. Iya, ditaikkan. Kalau misalkan ditaikkan ke atas, apakah misalkan menginginkan swakrola atau misalkan bunda terima kursi juga nggak apa-apa, apa gimana permintaan dari bunda? Saya menginginkan dari sana aja jadi terima kursi, biar nggak ribet, biar nggak banyak orang ketiga dan sebagainya. Iya, terima beres aja. Terima beres lah seperti itu.
Iya. Tapi dengan catatan rekannya itu yang berkualitas, iya, yang notabene harus dan melibatkan masyarakat setempat, ya seperti komite dan harus kerjasama yang baik lah seperti, iya, itu. Karena kan instruksi presiden juga harus memberdayakan masyarakat setempat, iya, seperti itu, ya. Iya. Terima kasih. Satu Pak, ada tambahan lagi ya, yeah, mengenai program sekolah di sini. Yeah. Di sini sebuah cara mengendali. Artinya aman itu aman, tapi terkendali, termasuk komite pun juga. Jadi, ya, seperti itu. Yang kedua itu kan ada informasi yang masuk ke kantor redaksi, ya, itu tidak benar, Pak. Betul, betul, betul. Saya benar. Saya sekalipun bukan orang sini, tapi saya selaku putra daerah, karena kan orang Rangkas Bitung di sini sangat berfungsi, Pak. Ya, ya itu sesuai PIP itu sesuai di kategori. Ya, di Dapodik itu jumlah siswa memang sedikit, Pak. Berapa? 400 90. Nah, ya, ya. Memang di dapur itu belum ini, di dapur itu 400, ya, ya. 97. Karena si ibu barusan saya 96. Gitu, Pak. Jadi saya tambah lagi. Kalau saya boleh tahu, masyarakat di sini masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Matahari, matahari, pencaharian matahari itu nelayan. Nelayan. Iya, iya. Kebanyakan nelayan. Ya. Pesisir pantai kan, Pak, di sini. Berarti kalau begitu layak ya mendapatkan 50% dari jumlah siswa juga, iya, layak, karena layak. Masyarakatnya masyarakat ya mohon maaf ya kurang mampu lah, iya, yang bisa dikatakan bahasa kasarnya nih, iya, gitu, menengah ke bawah, berarti layak untuk dibantu seperti, iya, itu ya diajukan untuk mendapatkan bantuan, iya, itu. Tapi kan jangan putus asa ketika masyarakat yang ya mohon maaf ya yang masyarakat yang dari orang tua yang kurang mampu juga, tapi kan antusias itu tidak sedikit masyarakat yang kurang mampu yang bisa menonjol, menjadikan seorang prestasi, yang menjadikan salah seorang yang bisa terkenal membawa nama baik ke Indonesia, seperti halnya, seperti contoh, seperti presiden kita. Pak, iya, Jokowi bukan orang, orang hebat, bukan, nah, orang anak kian, lah, tapi kan bisa jadi presiden. Ya. Iya. Mudah-mudahan sekolah ini, saya doakan bahwa walaupun bukan orang yang mampu, tapi bisa membawa nama baik sekolah, khusus sekolah ini, umumnya untuk negara. Iya. Amin. Saya doakan dan saya akan insya Allah akan bantu untuk terkait masalah lokal yang tujuh lokal. Saya akan komunikasi dengan pihak dinas terkait, baik itu kabupaten ataupun provinsi. Kalau kabupaten mungkin anggaran sedikit, iya, tapi kalau provinsi insya Allah saya akan komunikasi. Iya. Dengan adanya kami, mungkin selaku dari pihak jurnalis, satu dengan adanya publikasi, kedua kami secara lisan komunikasi. Tolong diperhatikan. Kalau pemagaran ini aman gak di sini? Pemagaran. Ini ada pemagaran? Ada. Udah. Tapi di sini aman gitu. Aman. Oh, bagus. Kalau misalkan enggak aman kan minta pemagaran ya. Kan di sini kan ada dokter, Pak, yang tidur di kantor ada. Oh, ada Pak dokter. Ada. Iya, iya, siap. Ya mungkin wawancara kami seperti itu, Bun. Iya. Kami hanya bisa mendoakan dunia pendidikan bagi kita bersama, bagi kita bersama. Ini, iya, adalah Bunda salah satu guru yang di mana bisa mencetus para siswa untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa, pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan di sini ada siswa yang bisa menonjol, iya, bisa menonjol baik sekolah ini, provinsi ini, kabupaten ini, dan negara ini. Iya. Saya doakan, iya, ya, dengan adanya kepemimpinan seorang perempuan, saya yakin dalam hal manajemen, penataan, dan sebagainya generasi lebih bagus dari, mohon maaf ya, dibanding dengan laki-laki. Biasanya seperti itu, Bun. Ya, saya yakin. Mungkin dari kami seperti